Masih lagi bersama kami dalam Meletop dan kali ini Nabil. What's up? Konon macam cool lah buat macam tu. Okey, kita ada Bang Face in the house. Kita ada Adila. Kak Adila. Ya, Adila. Cik Adila, dari Puan Adila Berganza. Daripada Gegar Berganza. Jadi kita mulakan dengan Kak Adila kita ni. Ladies first. Yes, saya. Mula-mula kita nak cakap kita... Tahniah. Yeah. Dan juga tahniah juga. Tahniah lah sebab berada dalam satu rancangan yang tengah in sekarang ni, iaitu Gegar Berganza. Tapi perjalanan gegaran akak berhenti minggu lepas. Minggu kelima. Setelah? Berhenti, ya? Seminggu selepas Datuk Ramli MS komen minta akak mudahkan suara. Wow. Tapi di minggu minggu yang hari itu tu, akak tak... Akak mudahkan ke sebenarnya? Sebenarnya dia macam ni. Sebab umum pun dah tahu ya, cara Kak Dila menyanyi pun memang sebegitu. Daripada Kak Dila start menyanyi sampailah semasa Gegar Berganza. Memang Kak Dila menggunakan teknik falsetto. Sebab tu dia panggil Kak Dila ala-ala kuno ratu keroncong ya. Gitu. Itu dia. So, jadi Kak Dila rasa that's my style. Yes. Right. So, orang pun dah kenal saya dengan style macam tu. Betul. So, I pun dah biasa muda. Jadi buat apa saya nak muda-mudakan lagi suara saya kan? Good. Bila tukar style tu terus macam tak rasa macam serasi dengan diri sendiri okay, lah kan? Sebab sebenarnya Kak Dila pernah ya menyanyi. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan memudakan suara itu adalah dengan menggunakan suara lepas. Ya, suara lepas nampak lebih power, lebih mantap. Tapi itu cara Kak Dila menyanyi. Jadi buat apa Kak Dila nak tukar. Betul. So, I just take the risk, nyanyi je lah. Suka tak suka, that is my style. Kan. And saya pun ada juga peminat-peminat yang suka suara seperti itu. Ada orang yang memang dia dah ada pendirian dia sendiri. Yes. Kan? Dia tak perlu nak ikut orang lain. Dan apa pun Nabil, sebelum kita tengok parody pada minggu ni, saya nak ucapkan tahniah kepada Bang Face kerana telah menangi lagu rock terbaik untuk AIM. Ke-21. Tapi... dia orang menang tapi dia orang tak ada. Kenapa tu? Pergi ke mana kau, ada show ke apa? Kita orang show kat JB. Ada show kat JB. Pun penting juga tu. Kalau tak buat kan nak cari makan. Okay. Tapi apa pun kita tengok dulu parody minggu ini. Boleh? Roll it. Faham-faham lah. Tak, masalahnya bila pula Amelina dan Duk rambut rasta. Okey, jadi sebenarnya parody itu tadi sempena dengan penyampai Radio Era kita, Hanif dengan Ray. Dia orang dah bersiaran secara langsung di atas Gunung Kinabalu selama 14 jam tanpa henti. Pasal dan Amelina dan masuk Malaysia Book of Record. Yang Amelina tu tak tahu macam mana boleh jumpa. Cakap Book of Record ni, apa yang korang nak buat kalau dia beri peluang untuk cara kau apa-apa? Okey. Adik-adik lah. Adik-adik dulu. Adik-adik. Buat terima kasih kan laluan. Sebelum ni Pak An meniaga sate. So maybe kita orang nak buat ambil order yang paling banyak sekali. Kita bakar sate paling panjang. Paling panjang. Satu Malaysia punya. Satu Malaysia bau sate. Keliling juang ke. Jerebu yang diakibatkan oleh Pak An. Asap sate tu. Tak, kita pakai yang tak ada api ni. Kau. Kipas pakai topi je. Kalau Kak Dila sendiri apa dia? Okay, kalau Kak Dila rasanya, Kak Dila pun sebenarnya bukan saja menyanyi kan? Kak Dila pun mengajar aerobik. Jadi Kak Dila rasa Kak Dila nak buat satu sesi aerobik kalau boleh 24 hours non-stop. Tapi kena ada ni lah. Itu masuk abang keluar. Keluar Pak An. Masuk abang keluar Pak An. Boleh. Alright. Jadi Kak Dila. Sebenarnya Kak Dila, kita nak ucap terima kasih banyak sebab sudi bersama kita walaupun sekejap. Mungkin Kak Dila ada ucapan kepada peminat-peminat yang berminggu-minggu. Lima minggu Kak Dila dalam Gegar Berganza. Mungkin ucapan untuk diorang yang menyokong. Okey. Buat yang menyokong, yang masih mengingati dan mengenali saya. Terima kasih kerana masih menerima saya dalam bidang seni suara ni. Dan insyaAllah tunggu, insyaAllah mungkin tahun hadapan saya akan mengeluarkan single terbaru dan juga kompilasi album lagu-lagu saya yang lama dahulu. Thank you so much. Nantikan. Itu dia single dengan kompilasi lagu-lagu Kak Adila. Tak lama lagi. Nanti dia akan share lah dekat Facebook, Twitter, Instagram semua. Okey, terima kasih banyak Kak Adila. Sama-sama. Bang Fei akan terus bersama dengan kami selepas ni. Jadi anda dan ke mana-mana kembali Meletop. Awesome Fest yang meraihkan komuniti-komuniti sosial media di Malaysia dalam satu festival. Tentunya aktiviti yang digemari oleh remaja. Kena baca juga internet.
Okay. Back to Bang Fest. Cakap pasal awesome fest ni, tadi pun kita buat juga kan? Dekat Uptown, jual t-shirt, Stay Solid. Dia orang jual ni, t-shirt ni, Bang Fest ni. Berpuluh-puluh ribu terjual malam. Malam ini kita punya. Malam ini kita punya. Dengan cerita habis RM50,000 malam tu je? Betul ke? Tak, duit habis. Baju tak jalan. Duit kita habis RM50,000 malam tu. Asyik print je, tak jual. Okay, guys. Album ketiga, lagu malam yang kita punya. Single kedua. Single kedua. So, korang dah berapa lama bersama? Kau punya soalan. As a group. Group. Apa kena mengenai dengan album kedua tadi? Yelah. Sajalah nak linkkan. Yes, okay. Abang Amin nak jawab ni. Silakan. Okay, dah 8 tahun. Tu dia. Album ni baru keluar bila? Terilis? Dua, tiga bulan. Macam sambutan? Sambutan sangat hebat. Alhamdulillah, okey. Malam ini kita punya cepat jugalah. Budak dah boleh hafal dah. Bila kita buat show, dia boleh nyanyi dah. Jadi, lepas tu dengan tak disangka-sangkanya, lagu ni pun menang pula AIM hari tu. Yang menang AIM bukan malam ni kita punya. Rentak lagu ku kan. Aku dah cakap lain kali baca. Lain kali buat research. Suruh cakap pandai-pandai lagu ni menang. Baru 3 bulan. Okey. Ai memang batuk. Okey, Bang Fiz dah 8 tahun bersama. Orang cakap banyak rintangan. Asam garam yang kau orang dah lalui bersama. Sampai dulu pun ada cerita-cerita. Dulu pun pernah pecah. Pernah pecah kejap dulu. Korang tak tentu arah, betul balik-balik. Tak tentu arah. Taklah pecah sebenarnya. Itu agak keras juga. Sebenarnya kita orang bergaduh biasa aja. Gaduh manjalah dalam band tu biasalah. Tapi you ada buat, you ada set up another group, the just a project. Oh, it was a project, one shot project. Short aja. Short punya band. Habis short, cama. Nampak ni kalau tak dia. Eh, apa salah aku? I'm so sorry. Biasalah benda short. Benda short memang tak tahan lama. Dia sekejap-sekejap je macam project. Ada project tapi macam maybe tahun lepas ni buat satu single lagi. Buat satu single lagi. Like Bang Fiz is Bang Fiz. Bang Fiz. Dia macam ni, dia orang ni main con. Dia orang ada sub-con. Sub-con yang group-group kecil. Barulah business tu berkembang. Yes. Sebab bila benda-benda macam ni, dia orang generate money to buy the t-shirt. Tak ada pasal. Okay, kata-kata akhir dari korang semua sebelum korang bersembang malam ni. Lupa. Kita nak ucap tahniah kepada Sam. Baru je bertunang hari tu. Sam, tahniah. Welcome to the club. Tak lama lagi. Dah ada date untuk... Nanti kau tahulah kehidupan sebenar seorang suami. Lagi. Sam, apa? Nanti kau tahulah kehidupan sebenar seorang suami. Macam komplain je? Tak komplain. I agree. Bang Fiz, sebelum korang perform, malam ini kita punya. Okay, ada sepatah dua kata, yuk, senang buat duit. Kau senang duduk sila-sila je. Cuba cakap sikit. Okay, kepada siapa nak dapatkan t-shirt malam ini kita punya, boleh ke official Facebook, official The Bangs, and ataupun bangfiz.com, bangfiz official. Pan. Pan, sate. Sate. Sekarang sate dah tak ada dah. Orang lain jual. Tempat yang sama. Sedap. Tempat yang sama. Orang lain yang jual. Sam, silakan. Okey, kepada semua bangkers dan peminat Bang Fiz, rentak laguku berjaya ke AJL Final. Yes. Dengan Abang Piwit. Yeah. So, saksikan AJL yang ke-20? 7. 7 ke 8. 9. Tak ada orang show doang. Tengok je. Alright. Okay, bagi menunjukkan sokongan kepada Harimau Malaya yang akan menentang Thailand Cup Kung Cup dalam pusingan pertama perlawanan akhir Piala AIF Suzuki 2014, anda boleh menyaksikan beramai-ramai di NZ Curry House Wang Semanyu. Tarik satu deh. 17 Disember 2014 jam 7.30 malam ini. Malam kita telah turun beramai-ramai ke NZ Curry House. Kita sokong Harimau Malaya. Kita nak minta maaf daripada awal rancangan hingga sekarang. Kalau ada terasa masa, kita gurau-gurau je. Tak ada maksud nak menyakitkan hati korang. Assalamualaikum. Kita jumpa minggu depan dan terimalah persembahan daripada Bang Fiz malam ini. Kita punya...